ada peningkatan di bulan Ramadan ini karena orang banyak memesan kue pagi. Ya itu memang kan belum bulan puasa ya, tapi sekarang udah terasa ada peningkatan. Alhamdulillah sih, tentu banyak juga yang penasaran. Tadi Pak Haji saya sempat ke kantornya France, saya lihat pesanan apa tuh namanya tuh kue stick Mama Fuji itu, kue bawang Mama Fuji itu sangat banyak di depan pesanan, sangat ramai. Banyak seakan-akan apa ya, agak sedikit kewalahan juga ya Pak Haji ya, mungkin ya, banyaknya pesanan. Ya itu kan apa namanya dagangan rumah tangga ya apa namanya ya apa istilahnya ya. Usaha rumah tangga lah ya, yang dikerjakan oleh orang, kemudian dijual lewat kran kan begitu ya. Ya alhamdulillah sih, dengan resep kita yang artinya si omanya yang bikin resep, dan alhamdulillah memang setelah kita coba cicipi, ternyata memang kuenya itu enak. Resep itu udah resep dari kampung halaman ya, resep dari turun-temurun juga itu. Jadi alhamdulillah kalau dicoba, boleh dicoba itu. Dan masyarakat kalau yang ingin mencoba, rasanya memang enak. Ada peningkatan di bulan Ramadan ini karena orang banyak memesan kue pagi. Ya itu memang kan belum bulan puasa ya, tapi sekarang udah terasa ada peningkatan. Alhamdulillah sih, tentu banyak juga yang penasaran, banyak juga yang sudah ingin mencoba berulang, ada juga sebab memang rasanya insya Allah mudah-mudahan tidak akan mengecewakan. Tidak akan mengecewakan, boleh dicoba. Berarti Torik sama Bang Atta udah dibawain dong jelas pasti. Iya, udah pasti. Udah banyak sekali saya bawain. Artinya di kalangan-kalangan apa namanya? Mungkin yang selama ini makanannya apa wah-wah lah kan begitu ya, tapi ini memang wah juga rasanya ini. Boleh dicoba. Boleh coba. Ini bagus. Oke, terima kasih Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.